kabar menarik ini muncul. CGNM kembali membagikan preview dari karakter makhluk yang nantinya akan hadir di Simbiosis 5 Part 2 Episode 18, yaitu makhluk luar angkasa. Makhluk luar angkasa memegang peran sebagai salah satu makhluk yang bisa mengendalikan seseorang lewat pancaran gelombang radio khusus dan membawa seseorang ke ruang kapal lewat sinar pemindai. Dari tampaknya, makhluk luar angkasa memiliki mata seperti serangga dan berkepala ular bibisa. Hal ini ditandai dengan gigi melingkar yang tersebar secara merata. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di Siar Radio Plus.